Aircon dia bertambah sejuk dan terpecah pada enjin pun macam berada keadaan normal dan mungkin lebih sejuk, dan aircon dia berjalan seperti yang asal lah, sejuk, dan masalah pada customer ni telah pun selesai, alhamdulillah. Ok, assalamualaikum guys. Bertemu dengan Cik Am sekali lagi. So video ni Cik Am nak share pengalaman kata mengenai masalah yang berlaku pada wajah ni. Ok, kalau sahabat-sahabat semua dapat ingat ataupun boleh ingat lagi, ada satu video yang Cik Am pernah keluarkan mengenai pertukaran motor untuk orang kata radiator ni, disebabkan berlakunya kerosakan pada bahagian kepala motor dan juga bahagian kipas yang sentiasa loose. Okey, sentiasa loose . So bila benda ni berlaku, so apa yang Cik Am buat adalah tukar terus satu set ni kepada motor high speed set, dan diletakkan di bahagian depan, bukan depan radiator ni, depan pada condenser. So kipas ni, so ini radiator, so di depan radiator ada condenser, so kipas tu akan berada di bahagian depan dia. So kipas, condenser dan juga radiator, so dia ada, kipas ni kena melalui dua peringkat untuk menyejukkan condenser dan juga kata radiator . So apa yang berlaku, so kereta ni tak ada masalah lah. Okay, on aircon okay, temperature cantik, tak ada masalah lah. Secara jujur ni tak ada masalah, settle masalah. And then okay, baru-baru ni apa yang berlaku, bila on aircon, wajah ni mula meningkat dia punya temperature dia. So dah pening lah, apa pula masalah dia pula kan. Sebab ni dah selesai kat sini, memang cantik berapa bulan, sangat cantik. Dengan masa tu Cik Am buang original ni, just hanya menggunakan high speed motor jenama SAT, so tak ada masalah. So baru-baru ni jugalah, so kita mula nampak, Cik Am mula nampak bahawa aircon, bila kita on aircon, temperature akan naik. So daripada orang kata kajian sedikit lah, so mungkin masa tu fikir, daripada hasil bacaan kita dapati mungkin kipas kat sini mengalami orang kata menurun dia punya prestasi. So apa yang buat masa tu, tukar pula motor yang kipas untuk aircon ni . So cantik juga pertukaran pada peringkat awal, sangat cantik. Dan finally selepas seketika, radiator, temperature radiator mula naik. Dah pening lah, kita dah buat step pertama. Boleh tengok video, nanti Cik akan share link dia, pertukaran high speed motor dan juga pertukaran motor untuk aircon. So cantik lah, tapi tak lama lah, penyelesaian tu tak lama. Dan memang bila tengok perkongsian rakan-rakan di Facebook dan sebagainya, memang temperature naik ni banyak punca dia sebenarnya, sangat banyak punca dia, pelbagai punca. So keputusan yang dibuat adalah pergi ke satu kedai, sebab dah surrender . Apa yang dicadangkan adalah pasang semula yang ni, kipas original, di samping kipas yang dihadapan ni tak dibuang lah, pasang semula. So masa pertukaran SAT ni ataupun high speed motor ni, kita tak buang terminal utama dia lah, so kita boleh plug in lah. So ok lah, selepas penambahan semula kipas original jenama Peko, termasuk juga dia punya kipas ni, kipas blade yang ori juga, barulah selesai segala-galanya masalah temperature naik ketika on aircon. Barulah selesai. So Cik Am nak share sebenarnya apa yang berlaku. Kalau pada peringkat awal Cik Am dapat jumpa yang sebenar-benarnya ataupun part yang sebenar-benarnya original, tak akan berlaku masalah ni sebenarnya. Kenapa Cik Am tukar kepada high speed motor, disebabkan oleh setiap kali tukar apa kata kipas, beberapa bulan akan loose.
Kalau boleh tengok video tu, Cik Am akan, Cik Am maklumkan bahawa beberapa kali tukar motor sampai tukar tukar kipas juga, masalah yang sama akan lose sebulan atau dua bulan selepas tu. So kali ni bila kita pergi kedai Cik Din nanti, nanti saya akan tunjukkan video bersama Cik Din. So yang ni original, original. So kipas original, maksudnya orang kata mungkin lah supplier apa, memang Protonnya dan juga motor Peko ni, barulah rasanya selesai masalah ni secara totalnya. Sebab kita tukar part yang bukan ori, kita pergi kedai spare part katanya ori, tapinya bukan ori. So masalah, masalah tak selesai-selesai tu yang kita tukar kat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada sebuah kereta wajah di mana customer ada mengatakan dia mengalami masalah panas bila on aircon di waktu tengah hari, dan dia dah beberapa kali untuk tukar kipas kondenser. So kipas pertama dia tukar, kedua dia tukar, and then yang kali kedua tu dah ditukar yang baru, namun dia punya penyelesaian daripada pihak kedai yang kedua tu, dia bagi solusi untuk tambah kipas depan dan kipas untuk kondenser aircon belah belah hadapan ni dibuang. Tapi penyelesaian tu sementara. Akibatnya customer pada hari waktu biasa dia sejuk, tapi waktu tengah hari yang terik, temperature mula akan rasa naik, and then aircon tu ada rasa sejuk. Lepas tu kurang, sejuk dah kurang, sejuk dah kurang. And then bila datang kedai saya, saya cek, rupanya bahagian kipas pada kondenser yang asal telah dibuang, dan kipas yang ditambah hadapan ada, tapi masalahnya pembebasan haba pada radiator ni tak cukup. Pada aircon ni cukup, pada radiator tak cukup. So saya mencadangkan pada beliau untuk menukarkan kipas satu set assembly, kipas original untuk wajah Peko, dan diganti. Hasilnya aircon dia bertambah sejuk dan temperature pada enjin pun berada keadaan normal dan mungkin lebih sejuk, dan aircon dia berjalan seperti yang asal lah, sejuk, dan masalah pada customer ni telah pun selesai. Alhamdulillah. Terima kasih pada pengguna kereta ni dan dia datang ke saya untuk dapat perkhidmatan saya. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Okey, sesiapa kalau nak datang servis aircon, okey Cik Din, promosi sikit kedai Cik Din kat mana? Okey, pada pelanggan-pelanggan kat luar tu yang nampak saya ni, bolehlah datang ke Taman Cik Bestari untuk dapatkan khidmat nasihat dan untuk membaikkan baik polis aircon kenderaan masing-masing lah dekat saya di nombor 52G Jalan Cik Bestari, Taman Cik Bestari, berhampiran dengan klinik sebelah dekat dengan Kompok ya, pasar raya Kompok ya. Boleh cari di situ, tak Hairudin Auto Aircon Service kedai saya. Boleh telefon nombor saya 013-240-5465. Boleh telefon dan WhatsApp. Okey, jadi terima kasih. Sama-sama. Alright, settle.